Ini tempat jual salak di Pindrang. Desa apa ini, Pak? Desa Katomporang. Desa Katomporang, Pindrang. Nih. Beli salak. Coba angkat begini, Bu Maria, satu begini. Angkat. Ya, ini salak-salak. Ya, tunggu dulu. Satu, dua. Ini salak-salak. Desa Katomporang, Pindrang. Kalau lewat Pindrang harus beli salak. Sepanjang jalan ini orang jual buah salak. Desa Katomporang, Pindrang. Bisa tes satu toh sudah beli? Hah? Mau tes satu mana? Ini. Ya, ya, kasih masuk di kantong, nah. Jadi punya aku 100 ribu, toh? Tidak, saya taruh 100 ribu. Bu, punya aku 100 ribu, toh, mana? Borong salak, salak desa Katomporang, Pindrang. Kalau tidak memilih 120 satu loyan, kalau memilih 20 ribu satu kilo. Kalau memilih. Coba saya mau jalan-jalan. Berapa satu kilo kau jual? Hah? Mana yang baru-baru? Hah? Mana baru pilih kan, Kak? Tadi pagi semua dipetik. 50 ribu tiga betul? Mana, Mi? Ya, pilih kami. 3 kilo 50 toh? Boleh-boleh. Bagi-bagi tahu. Di sana banyak mi orang beli ya, kita beli lagi tahu di sini. Iya. 20 ribu tapi ditawar tuh 53. Salak gula-gula juga ini, Bu. Salak gula-gula aja. Enggak, kau bawa dompet, nanti saya ambil uang. Bayarkan dulu uang dompet, nanti saya kasih di mobil. Masih baru. Bermalam itu satu malam. Kalau baru petik kan sepat. Apa? Iya, biasa kalau sudah bermalam enak. Ya. Yang mana yang sudah lama dipetik coba besar? Akan berapa? Tahu? Berapa ini? Tidak kamu tekan. 50 di sini. Iya. Di sebelah kan 100 di atas saya kasih. Mana mi? Mana punya aku? Ya, ya. Oke. Iya. Saya mau bayar. Lima puluh tiga. 20 ribu satu kilo. Kalau beli 3 kilo 50. Punya aku mana tadi? Mana punya aku tadi? Ya, terima kasih ya. Bisa, jangan nanti hancur. Bisa kasih naikkan di sini.